Riot itu terbentuk di tahun 2014 awal Januari. Kita berdua, saya sama Emel, itu membentuk Riot. Nama Riot sendiri itu panjangannya Resident End of Time. Barangan gitu sih sebenarnya, biar keren-kerenan aja, tapi artinya itu pembuka akhir zaman. Kalau diartikan di Riot, Riot kan pelaku. Jadi isi-isi di lagu Riot sendiri di album Luar Kelas itu kebanyakan 80% itu menceritakan kejadian apa yang terjadi di akhir zaman sebenarnya. Seperti huru-hara yang terjadi di Indonesia dan dunia, terus kita kemasnya itu dengan bahasa Nusantara, dari logat daerah, dialeknya, terus ada Indonesianya juga, terus kadang juga pakai ke arah timur Indonesia, kadang juga ke arah barat Indonesia. Terus kita lebih mengenalkan bahasa sebenarnya. Kalau musik kita, musik di Riot itu ya karena memang kita rap, jadi hip hop ada juga kita pakai, terus ada yang tradisionalnya juga kita pakai, kita gabungin di sampling sesuai dengan apa yang kita miliki selama ini di hip hop gitu. Jadi si MN sendiri dia punya grup yang namanya Rap Melayu Katulistiwa. Nah, grupnya lagi tidak aktif, terus kita gabung berdua, terus kita mainnya langsung, waktu itu kita langsung main ke Malaysia. Jadi di Malaysia ternyata di sana kita lebih bisa mengeksplor bahasa, mereka lebih pengen mengenal, oh ternyata bahasa Nusantara itu seperti ini ya, beragam macam gitu. Kalau di sana kan Melayu, lebih ke Melayu, lebih ya lebih banyak ke bahasa penjajahnya, ada penggabungan-penggabungan Inggrisnya apa segala, jadi mereka kayak mulai kehilangan budaya juga sih. Nah ketika kita datang, wah ini bahasa ibu yang kalian bawa, ini bahasa ibu, ini bahasa tua yang udah kami tinggalin gitu, mereka udah modern, jadi kami lebih banyak diterima di sana daripada di Indonesia, khususnya di Pontianak. Kalau di sekitaran Pontianak di Kalimantan Barat sendiri, kami menggunakan beberapa bahasa Melayu dan Dayak, ada di beberapa part di lirik Riot. Sudah.
ke trip, right wrong, mulai ke jauh, yes or no, garis hitam ini tanda merah, sama-sama, sama dengan sama-sama. Dalam sejak kita bersaja, maju dengan saya kembali ke esa, pagi dan bersama, berubah sifat, lupa dia, lupa tempat. Jadi tentang kita dapat dipengumpan, ini mulai selera motivisme mendah, lebih tajam dari sebilah pedah. Takut dikutuk, tak mau bersujud, mulut tergantung tak bicara satu. Masih rada membelikan semut, penyusup, penyusup, penipu, bagikan udara sendiri.